Beredar viral video di media sosial khususnya Facebook, memperlihatkan siswa-siswi di salah satu SD yang berada di kota Binjai menangis terisak-isak atas kepindahan kepala sekolahnya. Informasi yang diperoleh wartawan, kejadian ini terjadi di SD 028069 Binjai Barat. Siswa-siswi yang mengenakan seragam pramuka ini nangis sejadi-jadinya karena kepindahan kepala sekolah di SD tersebut bernama Sutarmin. Video ini diunggah oleh salah satu akun Facebook bernama Indah Utami sejak dua hari lalu, tepatnya pada Sabtu, 25 Februari 2023. Berapa angle video yang diposting akun Facebook bernama Indah Utami itu, memperlihatkan suasana haru saat kepala sekolah SD 028069, Sutarmin hendak pergi meninggalkan sekolah sambil mendorong sepeda motornya. Diiringi lagu dengan lirik yang sedih, membuat murid, bahkan guru-guru yang berada di lokasi tak bisa menahan tangisnya. Saat Sutarmin mendorong sepeda motornya menuju keluar pagar, tampak beberapa siswa-siswinya menahan laju sepeda motornya. Kemudian setelah Sutarmin pergi meninggalkan sekolah, terlihat juga siswa-siswi ini masih menangis di dalam kelas. Sutarmin sendiri diketahui pindah tugas menjadi kepala sekolah di SDN 027977 Kota Binjai. Alhasil postingan video ini pun dibanjiri puluhan komentar. Tak hanya itu, komentar akun Facebook, Mardiah Irfah Meliala mengatakan agar video perpisahan kepala sekolah dan muridnya ini agar diviralkan.